Halo guys, kali ini saya berada di Market Chinatown, Singapura. Dan untuk kali ini saya mau jalan-jalan dulu ya di sekitaran Market Chinatown sambil lirik kanan lirik kiri, siapa tahu ada yang bisa dibeli untuk oleh-oleh nanti kalau tiba di Indonesia. Dan di sini sudah mulai ramai banget guys, karena saya kebetulan habis dari Fort Canning, terus naik MRT dan keluarnya di Market Chinatown ini. Di sini nih udah ramai banget pembeli yang lalu lalang, mungkin sekedar jalan-jalan aja. Tapi sebenarnya saya singgah sih di sini untuk beli beberapa souvenir kayak seperti gantungan kunci gitu kan, supaya sebagai kenang-kenangan lah untuk mereka semua. Semoga mereka bisa ikutan sama saya untuk bisa pergi ke Singapura juga. Sebenarnya lewat sini tuh saya mau pergi ke Masjid Jamai atau Masjid Chulia ya, salah satu masjid tertua di Singapura untuk melaksanakan salat. Oke guys, sekarang saya sudah berada di Masjid Chulia dan di sini kalian bisa lihat bersih banget ini toiletnya, udah ada sendalnya masing-masing di dalam bilik-bilik toilet ya. Terus ada sabun cucinya di sabun tangan untuk di wastafel ya. Ini kayaknya brand dari Arab itu ya. Terus saya coba menelusuri bagian tempat wudhu. Nah ini tempat wudhunya, ini disediakan juga sabun tangan di masing-masing keran. Nah di sini ada mesin penunjuk untuk jam azan ya, mau manual atau otomatis ada. Terus apa lagi? Sini udah ada juga kerisnya, terus ada menu-menu makanan. Nah ini kondisi di dalam masjidnya, mesinnya kan seperti kebanyakan di Indonesia, tapi ya di sini mungkin agak tua ya. Ini lagi direnovasi sih ya, jadi nggak begitu banyak yang bisa dilihat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.